Pemirsa, aparat Polda Metro Jaya menangkap Siskae, tersangka kasus produksi film porno pada Rabu pagi. Siskae ditangkap paksa di sebuah apartemen di Sleman, Yogyakarta, setelah dua kali mangkir dari panggilan polisi. Penyidik Polda Metro Jaya menangkap selebgram Siskae setelah dua kali mangkir panggilan pemeriksaan sebagai tersangka terkait kasus film porno di Jakarta Selatan. Menurut Direskrim Sus Polda Metro Jaya Ade Safri Simanjuntak, Siskae diringkus di apartemen Student Castle di Sleman, Yogyakarta pada Rabu pagi. Saat ini Siskae sudah dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan. Sebelumnya Siskae telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penyebaran konten pornografi dan tengah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagai informasi, selain Siskae, polisi juga menetapkan 10 tersangka lainnya dalam kasus produksi film porno.